Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Windy Tamara Ayu. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Tahu gemaya nggak? Bukan gemai-gemai loh ya. Tapi kampanye Gerakan Makan Ayam Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sobat Gemaya, tahu nggak sih kalau konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia masih tergolong rendah loh? Nggak percaya? Dilansir dari Grid Health, tingkat konsumsi daging ayam Indonesia berkisar di 13,5 kg per kapita per tahunnya. Jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, masih cukup rendah. Konsumsi daging ayam Malaysia berkisar di 44 kg per kapita per tahunnya loh. Lantas, mengapa sih kita harus banyak mengonsumsi daging ayam? Berikut manfaat dari mengonsumsi daging ayam. Yang pertama, sumber protein. Ayam sebagai daging putih merupakan alternatif sumber protein dari daging merah. Selain harganya lebih ekonomis, daging ayam lebih memiliki variasi resep untuk dijadikan masakan yang lezat. Yang kedua, obat antidepresi alami. Kandungan asam amino triptofan dalam daging ayam memiliki fungsi sebagai obat antidepresi. Yang ketiga, mengandung antioksidan. Kandungan antioksidan dalam daging ayam memiliki efek positif melawan penyakit degeneratif seperti radang, kardiovaskular, dan neurologis. Yang keempat, meningkatkan imunitas tubuh. Asam amino dalam daging ayam juga berperan dalam menjaga kekebalan tubuh loh. 5. Makanan untuk diet. Mengonsumsi olahan daging ayam sesuai dengan kebutuhan tubuh dapat membantu menjaga berat badan yang ideal serta sumber protein yang berperan aktif menjaga metabolisme tubuh yang sehat. Lalu, seberapa seringkah kita harus mengonsumsi daging ayam? Sering mengonsumsi daging ayam, bahkan hampir setiap hari sebetulnya diperbolehkan. Asal memperhatikan hal-hal seperti jenis ayam, cara memasak, dan bagian mana saja yang dimakan. Nah, sudah tahu kan banyak manfaat dari mengonsumsi daging ayam? Yuk, Sobat Gemaya, kita meningkatkan gizi dengan perbanyak makan ayam. Sampai jumpa lagi Sobat Gemaya. Jangan lupa ya makan ayam hari ini. Salam Sobat Gemaya.